mewujudkan impian dari Iris Bella. Ini dia, McGregor. Mr. Gregor, how are you? I'm fine. Thank you for coming in the talk show. You're welcome. Yes. Bisa bahasa. Are you from? No. Bisa bahasa Indonesia. You can speak Indonesia, you know? Setik-tik, tidak salah. Mas Andre, ini beneran Conor McGregor? Ini Conor McGregor. Lihat tuh, tatonya. Kenapa kok jalannya miring begitu? Berat. Oh, berat. Tato di sini. Oh, ini ada tato di sini. Nomor batu. Oh, pantesan miring ke kiri. Ini tatonya, wah, legend never die. Yes. Iya, mohon maaf, ini ada tajam-tajam, kenapa ya? Nih, karena saya suka mau. Oh, macam. Iya, ini ada yang ngefans sama kamu. Oh, thank you. Bella. Yeah. Saya dengar tadi di belakang katanya kalau ketemu mau meluk. Iya, katanya mau meluk. Come on. Gimana you hug me. Kata tadi mau meluk kalau ketemu. Iya sih. Siapa nih? Gua ajar nih. Artis Indonesia. Oh, ajar aja. Pemain Smackdown juga. Oh iya. Tapi aku nggak nyangka begitu ketemu aslinya tuh kok dempak ya. Dia memang di TV memang kelihatan begitu. Kok di TV keren. Habis dipukulin. Oh ini tuh dia babak belur gitu kali ya. Miring lagi nih. Miring terus. Tembleng. Saya nggak bisa. Agak-agak tembleng ya. Emang dari mana tadi McGregor? Dari mata turun ke hati. Oh. Di McGregor kalau di rumah panggilannya apa sih? Grogol. Grogol itu ini. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Sukatma. Jadi ini Conor Grogol? Ya. Oh. Saya tinggal di Grogol sekarang. Oh, saya tinggal di Grogol. Tahu kan ada rumah sakit. Ini pakai gini emang habis tanding. Kemarin kan kalah kok bawa pakai gitu. Ini waktu menang lawan Banteng kemarin. Matador. Saya kemarin kalah sama manusia tapi sama Banteng sih. Hebat tapi, ya. Tapi gimana sih rasanya waktu kemarin? Duduk biar enak. Duduk. Oh silakan. Iya. Enggak. Duduk. Minum dulu. Susah. Ya enggak apa-apa biar. Nah, gitu. Mungkin aus ya. Apa ini? Tea. Oh, tea. McGregor. McGregor ini kan orangnya apa namanya? Gaya tinjunya tuh beda dengan yang lain gitu loh. Sebetulnya gaya-gaya tinju tuh gimana sih McGregor? Saya punya ciri khas speed jump. Oh, speed jump. Ya. Kecepatan dalam mencari pekerjaan. Speed the job. Ya. Oh. Kayak gimana tuh ya? Dan mencari kelengahan lawan. Mau coba? Boleh. Ha ha ha!
susah sekali ya. Kalau lawan begitu, lawan kalah tuh ya. Kita yang capek. Silakan, 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 silakan. Silakan duduk, silakan duduk. Susah ya, susah. Kursinya di situ, susah amat cari kursi. Nah. Kayak kacamata. Kejeblos kemari. Ternyata McGregor tuh ada rabun ya. Cari kursinya susah. Ini bagaimana nih? Cedera gara-gara pukul kemarin. Ini kemarin bagaimana nih waktu lawan Mayweather ya? Mayweather. Kalah ya katanya ya? Kok bisa kalah? Kenapa sih? Dicurangin saya. Dicuranginnya gimana? Saya waktu mau mukul, dia bilang, tuh ada lalai. Saya dihajar. Tuh kamu lalai. Anak kampret. Tapi itu katanya apa namanya sebuah tuduhan ya. Jadi sebetulnya kamu bukan dicurangin, memang kamu kalah. Tapi kamu menuduh dia, dia berbuat iya, curang. Iya, saya menuduh aja. Jangan boleh dong kok begitu. Karena saya menjaga reputasi saya dan harga diri saya sebagai juara. Tapi kan kalau petinju namanya menang kalah kan biasa. Kalau orang lain biasa, kalau saya nggak biasa, saya harus menang. Saya harus menang. Ya nggak bisa. Kemarin wasitnya aja rabun. Rabun apa dia? Hah? Rabun apa dia? Rabun kotok. Oke, kalau ini kan secara sepihak aja nggak bisa kita terima fair, ya. Nggak fair. Nggak fair ya. Kita harus tanya langsung sama lawannya, si Mayweather itu. Oke, biar clear lah masalah ini tidak ada lagi yang namanya rasa iri dengki. Iya. Ya kan, ada yang terzolimi. Iya. Oke, kalau gitu inilah dia. Mayweather, silakan. Tenang. Kita klarifikasi dulu di sini. Ya, jangan langsung ribut dulu dong. Ini kan kita mau coba tanya dulu. Curang dia. Why? Ngaku-ngaku orang Afrika. Kamu orang Ciamis. Weather. Orang Ciamis. Oke, kamu kan kemarin baru saja menang ya, selamat ya. Yes, ini habis kecebur got. Naik pesawat. Oh, naik pesawat kena knalpot. Ini di belakang. Gimana perasaan kamu memenangkan pertandingan melawan dia? Padahal dia ini kan hebat sekali juara dunia, bisa kamu kalahkan. Cuman kata dia kan saya curang. Ya. Saya cuma ngasih tahu kalau di situ tuh ada lalai. Oh. Tapi dianya langsung ngejar, ya udah lah ada. Jadi sebetulnya kamu curang atau tidak? Tidak. Dia tidak curang. Curang dia. Dia kan cuma ngasih curang dia bisikin sama saya, udah kalah ntar saya kasih goceng. Begitu. Gimana? Udahlah, namanya pertandingan kan biasa ada menang nang kalah. Kalau saya nih penggemar saya, masa saya kalah dia diundang, ini sama aja menurunkan reputasi saya sebagai catur. Kentinyu kan pecatur. Dulunya juga main catur emang nggak boleh lo? Boleh. Udah salaman dulu, salaman. Enggak, saya masih dendam dia. Salaman dulu. Enggak. Salaman enggak. Mau jadi yang berantem situ. Susah banget bilang. Bang, dipisahin malah. Kan selesai dong, kalau saya enggak mau. Ya, tapi kan kita maksudnya di sini mau klarifikasi. Apa yang di klarifikasi apa? Gua kan enggak curang. Enggak curang. Ini mah. Lu juga muka lu begitu sih. Kayak gimana? Udah. Sekarang mendingan ini kan di hari baik, bulan baik, ya kan? Apalagi kita mau menyambut bulan suci, ya kan? Bulan suci Ramadan masih lama, Mak. Ya tapi gak apa-apa, kantor juga akan datang. Udah lah, maaf-maafan lah. Udah maaf-maafan. maaf-maafan. Gak enak tuh ada Mpok Ati. Saya di sini tadi. Suruh damai tapi bapak mukul orang. Orang sendiri di sini. Itu tadi kemarin itu siapa yang nempeleng? Gua ludahin kebakar.
Udah minum dulu. Nggak enak ada empu hati di sini loh. Duduk. Awas, jangan disatuin, Andre, awas. Nah, Bella. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan buat Grogu Gregor nih. Iya. Pak, mau duduk aja susah banget kayaknya. Di situ tempat duduknya. Ini, oh, nyari bangku ngomong dong. Buram dia. Nyari bangku.